Salah intro ya guys ya, itu intro di channel sebelah guys ya. Kalau kalian mau lihat meme-meme review ya silahkan kalian kunjungi channel sebelah. Tapi kalau di sini akan ada keseruan-keseruan. Wah, beribet ngomong ya. Setiap hari kita upload keseruan-keseruan, challenge-challenge, fun games, eksperimen guys, vlog-vlog yang seru, yang keren, traveling ke sana ke sini dan berbagai informasi yang baru guys ya. Selamat datang di channel Yudis Ardana, selamat datang di video terbaru saya. Hari ini saya akan ngasih lihat kalian, ini ada sebuah video kirim, bukan kiriman ya, ini ada video yang saya temukan karena saya dapat bisikan, "Bang, nonton video ini bang," gitu katanya ya. Oke, sekarang kita akan tonton sama-sama. Ini adalah video orang hebat nih guys. Saya nggak tahu dia hebat atau nggak, tapi dia kreatif yang pasti ya. Kenapa aku bilang kreatif teman-teman? Karena ini orang ya, aku dari tadi ngomong terus ya, kasihan. Tarik nafas. Oke, ini orang cerdas guys. Dia bisa menggambar dari tulisan. Wah, dan ini bukan sembarang tulisan. Apa itu? Jadi sebelumnya ya, aku cerita sedikit sejarahnya. Ada satu channel yang namanya kalau nggak salah Cara Menggambar ya. Itu channel yang pertama kali saya lihat. Oh, di channel ini selalu membuat tulisan lalu bisa berubah menjadi gambaran guys. Contoh-contoh, kalau dia membuat tulisan jomblo gitu ya, nanti bisa berubah menjadi gambaran kamu. Kalau dia menulis lagi, misalkan contoh gambaran apa ya, misalkan dia gambar semut gitu ya, nanti ditulis ya, misalkan dia nulis semut gitu ya, nanti bisa berubah menjadi gambar semut guys. Itu di channel Cara Menggambar. Tapi yang akan kita tonton ini bukan channel itu guys, bukan. Ini beda lagi, aku kasih lihat dulu. Namanya adalah Muktaf Nasim Mazaya. Nah, itu namanya guys ya. Nama channelnya aku tulis di sini deh, nih. Nah, nih Muktaf Nasim Mazaya. Aku juga belum minta izin sama orangnya nih guys ya. Jadi kalau Muktafnya nonton, saya minta izinnya di sini aja guys. Saya sudah mereaction video kamu tanpa izin, mohon dimaklumi ya. Kita langsung aja nonton teman-teman ya. Ini dia sakti guys. Dia menulis kata Yudis berubah menjadi gambar pesulap alias magician. Coba kita lihat seperti apa. Nah, ini dia videonya guys. Kita lihat teman-teman. Kertasnya putih ya dengan spidol snowman seperti biasa. Snow itu salju, man itu manusia laki-laki guys. Snowman itu laki-laki salju guys. Aku taunya lelaki kerdus, lelaki kampret. Nah, ini sudah mulai menggambar. Ini komentarku akan mungkin cepat sekali guys. Tadi tulisannya berawal dari Yudis bener. Dia mulai menggambar dari kacamata. Oh iya, kalau Yudis selalu ada kacamatanya guys ya. Kacamata. Ini kacamata guys, ini kacamata. Wah, kok kayak kuping gajah gini. Oh, jadi tangan guys, ada jari guys. Pegang kertas atau kartu gitu ya. Mulut saya seperti biasa. Oh, gitu digambarkan. Wah, gambar rambutnya keren dia guys. Ini kenapa nge-shootnya harus miring-miring begini ya guys ya? Aku nontonnya harus miring-miring juga nih. Oh, ada topi sulapnya. Siap, siap. Boleh, boleh, boleh. Ada topi sulapnya. Oh, itu di sebelah lagi promosi tuh. Kartu as tuh ya. Tapi saya lebih suka simpati. Kita lihat lagi. Nontonnya harus gini-gini, guys. Pegel ya leher ya. Kita lihat, teman-teman. Akan menjadi apa? Ini, by the way, videonya singkat ya. Nggak lama-lama ya. Reaction-nya ini kalau nggak salah sekitar... Video yang saya tonton ini sekitar 2-3 menit aja kok. Sudah jadi guys. Gokil. Sudah jadi gambar pesulap. Aneh ya. Tadi dia, aduh, mulai dari tulisan padahal. Bisa ya, itu pertanyaannya ya. Timbul pertanyaan. Nah itu. Kita tunggu sampai gambarnya selesai ya guys ya. Dia gambar teks nih, ada teksnya. Bim. Salah Bimo ya, prok 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 jadi apa, prok prok prok. Ada balon udaranya lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oh iya, mantap guys, jangan lupa di like video ini guys, di komen di bawah, dan di subscribe channel Yudis Ardana karena kita setiap hari upload video. Kalian harus support, klik tombol subscribe yang ada di bawah, menambah semangat kita untuk upload video setiap hari. Udah selesai videonya.
Gokil. Ini keren banget ini. Bener-bener anak muda yang kreatif sekali. By the way, ini adalah satu informasi yang saya dapat. Jadi ada orang yang bilang, "Bang, coba nonton video ini," gitu ya. Kalau kalian misalkan menemukan video-video aneh, yang seru, yang keren, yang heboh, atau yang berhubungan dengan saya juga, teman-teman boleh kasih informasi ke saya. Kalian boleh tulis komen atau DM di Instagram saya di @yudisardana, atau kalian boleh kirim email juga ke saya, ke manajemen aja langsung ya, di yudisardana@gmail.com. nanti kita akan coba nonton. Kalau video memang bagus, kreatif, unik, kita akan buatkan video reactionnya buat kalian. Oke, sekian aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di klik tombol like-nya, subscribe channel aku ya guys. Subscribe guys, kita menuju 4 juta subscriber guys. 2 bulan lagi sampai di 4 juta subscriber. Sama-sama menjadi teman Yudi. Sampai ketemu lagi di video